Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrian, Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwasanya program studi Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Unri adalah bidang yang melatih dan memberikan pengetahuan hukum pada para mahasiswa untuk mencapai suatu kecakapan di bidang kenotariatan dan pertanahan, sehingga nantinya akan menjadi suatu profesi notaris atau pejabat pembuat akta tanah yang handal. Oleh karena itu, saya berharap betul bahwasanya mahasiswa MKN FA Unri ini nantinya betul-betul mampu menjadikan profesi ini sebagai suatu tanggung jawab bagi bangsa dan negara. Harapan saya tentu alumni yang sudah mencapai 500 saat ini akan bisa memberikan kontribusi itu yang positif dan lebih memberikan arah yang baik bagi perkembangan profesi notaris di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu, para dosen, mahasiswa dan tendik sekalian. Pada hari berbahagia ini saya ke Prodi Magister Kenotariat Fakultas Hukum Unri ingin menyampaikan hal-hal yang mungkin sangat penting bagi kita semua. Bahwa Magister Kenotariat Fakultas Hukum saat ini sudah berusia cukup lama, didirikan pada tahun 2027. Dan merupakan perguruan tinggi ke-8 di Indonesia ini diberikan percaya untuk menyelenggarakan program studi kenotariatan di Indonesia. Oleh karena itu, visi misi yang harus kita laksanakan dan disewujudkan, bagaimana menjadi MKN yang unggul dan terkemuka dalam menyelenggarakan di bidang akademik profesional ini. Oleh karena itu, saudara sekalian, kami sebagai pengelola MKN ini mengharapkan kerjasama kita semua, terutama dosen, mahasiswa, tendik, dan termasuk juga pengguna daripada alumni kita. Oleh karena itu, yang menjadi visi kita yang akan kita wujudkan ke depan adalah menjadi program magister pendidikan notariat yang terkemuka, unggul, kompetitif, dan secara akademik profesional hukum pada tahun 2025. Insya Allah apa yang menjadi visi ini akan kita wujudkan bersama-sama dan itu menjadi kebahagiaan kita bersama. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung semua program kerja MKN sehingga menjadi MKN terunggul di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.